komen. Kalau yang ini niatnya sih benar ya. Dia berusaha mengambil air minumnya sendiri. Tapi namanya juga anak-anak. Ada saja kelakuannya. Waduh, sok tahu banget. Anak-anak tuh emang jadi apa ya? Jadi emang sumber kebahagiaan kita iya, ya. Iya benar-benar. Ada tingkahnya. Iya kita sebagai orang tua. Kita sebagai anaknya masing-masing, bukan anak kita. Kita nggak punya anak. Benar. Hah? Kita punya anak. Iya. Pribadi masing-masing punya anak. Iya benar. Tapi kalau misalnya dari keempat itu yang paling kreatif siapa? Biasanya suka ada tuh yang lebih seni atau enggak lebih akademis. Yang satu lebih akademis, yang kedua lebih seni. Terus nomor satu lebih science gitu, suka science. Iya, science. Yang kedua performing gitu kan. Kalau yang kedua acak adul ya pokoknya. Sama joget, ya? Usil, ngelawak gitu. Sama suka acak adul juga. Yang ketiga? Yang ketiga Diva juga lagi. Diva juga, cewek juga ya. Cewek juga, iya benar. Saya jadi kangen sama anak center dulu. Gak perlu, jangan mencabut. Sini dulu. Bapak kangen sama anak-anak bapak, bapak pernah tanya anak-anak bapak gak pak? Hah? Kangen gak sama aku? Bapak jangan egois dong. Mereka cuma kangen sama uang saya. Buat beli Lego ya. Enggak dong, gak gitu dong. Oke, nih saya telepon anak saya yang pertama ya. Iya, coba telepon. Halo, halo Juno. Mas Juno. Kayak lagi main deh, Pak. Mas Juno. Juno. Halo. Wah, iya. Bapak kok belum pulang? Iya kan lagi syuting, Bapak. Udah 2 bulan loh. Tadi kan gue berangkat di rumah gue. Ini anak gak pernah perhatian sama bapak. Mungkin pas bapak berangkat syuting, Juno udah berangkat sekolah. Iya benar-benar. Bapak kapan pulang ke Solo, jenguk kita-kita. Kamu di Solo? Ini anaknya siapa? Gak tahu. Aduh, kok bapak. Kok di Solo gak bilang-bilang? Kita kangen papa di Solo. Oh, sayang. Iya. Nanti bapak pulang ya, nak. Iya. Di jajan transfer dong, Pak. Oh, iya benar. Kok lo udah punya rekening lo? Kok bisa transfer sih, Pak? Sekarang kan ada... Pak, iya. Oh, yang buat anak kecil juga. Udah, matiin. Yang anak ini punya kreativitas yang tinggi. Kita lihat yuk yang ini. Ini ngapain dia? Panasan dia. Wah, dia raup pakai es. Es krimnya. Waduh, aduh, ya. Oh, es krimnya dibalur. Terus habis jatuh dimakan dong, Mbak. Iya. Jadi asem deh. Temennya bagi nggak boleh. Ah, iya. Gila. Saking panasnya kali ya. Rumah pasti habis dong coret-coretan. Kamar. Sih lebih tepatnya sama sofa. Akhirnya sofanya ganti warna, apa ganti kulit gara-gara udah di iya pasti di bolong-bolongin pakai pensil. Sama udah. Itu kalau misalnya lo lihat di majalah-majalah tuh majalah-majalah yang furniture di Swedia itu kan keren-keren rapi-rapi. Enggak bisa, Bos. Kalau ada anak jangan ya, jangan yang warna bisa, putih. Namanya juga photoshoot enggak bisa itu ya. Iya, emang kayak gitu. Adik aku kan, aku punya adik bedanya 15 tahun kan sama aku. Beda. Nah, itu waktu beda. Enggak, maksudnya kalau coret-coretan itu dicoret di mana-mana, bahkan sampai piano. Itu mau tahu enggak, Pak? Pianonya ngapain? Jadi pianonya sama dia dicat pakai cat tembok. Hebat banget adik gue. Ditulis grafiti kan piano gay. Jadi cuma coret-coret aja, soalnya aku lagi ngecat tembok. Terus sama dia diambil, terus dicoret piano, dinding, terus TV, keren, speaker, rapot, apa? Rapot. Rapot siapa? Dia. Itu lu kali. Itu waktu dia masih bayi gitu. Yeah. Itu dia tadi, anak-anak orang. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Tapi emang iya anak orang sih yang tadi video-video ya. Terus kamu sekarang lagi sibuk apa selain ngurusin anak-anak? Sudah mulai syuting lagi? Belum nih. Masih belum sanggup untuk ninggalin si bayi. Oh, okay. Sama pernah beberapa kali ketemu sih sama kayak produser dan casting director. Terus katanya, aku masih endut.
Kan? Lucu ya lucu, kayak gini. Kayaknya enggak, iya maksudnya mungkin karakter yang mau dikasih ke aku lebih harus lebih slim. Gitu, mungkin Mas Arto bisa nanti kasih saran lah, nanti bisa, off air. Karena kan apain, saya ini ketua AAI saya sekarang. Apa itu AAI? Asosiasi Aktor Indonesia. Skrip-skrip. Saya Joanna. Oke, nanti bisa gabung sama saya. Bapak skrip-skrip itu maksudnya skripsi-skripsi anak. Bener. Skripsi-skripsi itu masuk ke saya. Wow. Oke, kita tutup saja episode kali ini. Yeah. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. The Comment. Yeah. Kalian curhat ya. Iya, iya, iya. Siapa tau dia nonton kan, maafin aku jadi gitu. Kamu minta, jangan kamu pernah minta maaf sama laki-laki. Jangan minta maaf. Jadi kamu yang PHP-in apa gimana? Enggak, kalau yang kemarin kan emang di PHP-in. Mm-hmm. Cuman kalau yang sama sekarang ini, karena aku yang salah gitu. Terus akhirnya dia udah gak mau nerusin hubungan kan. Ya udah aku pasrah tuh di situ, emang aku salah. Wah. Dia lagi main band. Dia lagi ngeband. Lagi ngeband. Lah, kenapa ngeband? Ngeband ngapain di dalam selimut? Ngapain dalam selimut? Itu. Iya, iya. Kenapa rambutnya emosi, Pak? Ngeband dalam selimut. Kamu Barbara Streisand. Bukan itu kali. Sandrina.